Assalamualaikum, selamat pagi dulur. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bentar lagi mau panen, soalnya angsa kita ini udah mau dibeli orang. Sebenarnya mau umur 120 hari, ini umurnya baru 90 hari, tapi ada orang yang sudah mau borong, jadi ya dilepas lah. Dulur bisa lihat di sini ya, kandangnya bersih, nggak ada lalat, nggak ada apa ya. Jadi kandang seperti ini cukup sehat bagi peternak, karena nggak ada jarang lah penyakit lah. Sebenarnya sih umurnya masih kurang 20 hari ya, tapi beratnya udah mencapai target, jadi ya dijual. Ini kalau yang besarnya udah mencapai 10 kilo, 11 kilo udah yang besar. Kalau kecilnya kayaknya baru 6 kiloan ya. Kasih pakannya tetap rumput guys ya. Nah ini masih ada sisa sedikit. Ini rumput masih. Sisa rumput yang kasar ya, gilingan kasar, jadi dia nggak bisa makan, nggak kemakan. Masih rumput dengan campur tepung jagung ya. Tapi hasilnya alhamdulillah lumayan. Ini sementara nunggu mobil untuk mangkut misalnya, jadi di video dulu lah. Tadi ada temannya yang nanya apa bedanya angsa jantan dengan betina ya. Nah ini kayak gini tuh, yang ini jantan ya, ini tuh. Ini jantan. Nah, kalau yang satu ini betina, ini yang tengah. Kepalanya lebih kecil, postur badannya lebih kecil, lehernya pendek. Nah itu betina.
Kalau yang selatan itu yang panjang, lehernya panjang, kepalanya besar, badannya juga besar. Kalau yang angsa jenis ini, kalau yang angsa jenis putih pun hampir sama, cuman kalau yang jantan, kalau angsa putih itu di atas kepalanya itu ada kayak punjolannya itu ya, punjolannya punuk lah kalau orang Jawa ngomong itu, di atas kepalanya itu, atas moncongnya itu. Kalau yang jantan, kalau yang betina nggak ada. Nah ini, ini jantan ini. Alhamdulillah cukup besar ya. Kepalanya dengan orang saya, kepalanya langsung. Ini di sini ada 3.200 ekor ya. Mau dipanen semua. Kalau dikhususkan buat Indonesia buat kita, ini satu ekor ini sekitar dipukul rata ya, sekitar 350.000 lah. Jadi kali 3.200. Jadi modalnya nggak begitu besar, soalnya makan-makan dikasih pakan berikut dengan tepung jagung aja sih. Pakai pur, pakai konsentrat ya. Kandangnya bersih, nggak ada alat, nggak ada apa. Pun bawahnya pun kering. Soalnya pakannya rumput, mana yang besar-besar yang nggak bisa makan kan dibuangin, dilemparin ke bawah sama musuhnya. Jadi tempatnya kering ya, nggak basah. Jadinya kandangnya nggak bau. Kalau kandang bau itu disebabkan tempatnya itu basah. Kotorannya itu berair basah jadinya bau. Tapi kalau kotorannya kering kayak gini nggak bau. Soalnya nggak lembab sih. Berapa sehat ya? Di sekat di sebelah ini. Ini kemarin kan enggak sehat, tapi alhamdulillah sudah pada sembuh. Cuma
ada yang bekas lumpur tapi hanya tiga pada satu sendiri sih. Kayak gini yang bekas lumpur kemarin. Masuk. Bisa mau berdiri tapi alhamdulillah sudah bisa jalan, baru bisa jalan. Sudah pada sehat yang kemarin lumpur-lumpur. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.